Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita, kristalisasi, masih kitab bilangan. Kali ini kita akan bahas tentang korban api-apian yang ada di dalam bilangan pasal 15 ayat 1 dan 3. Saya baca aja dulu ini sebentar ya. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu menjadi tempat kediamanmu, dan kamu hendak mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, dari lembu sapi atau kambing domba, baik korban bakaran atau korban sembelihan, baik untuk membayar suatu nazar khusus atau sebagai persembahan sukarela, atau pada waktu perayaan-perayaanmu, dan perhatikan cerita ini, dengan demikian menyediakan bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Korban yang harum di hadapan Tuhan. Saya mau menggarisbawahi, korban itu ada banyak jenisnya dalam perjanjian lama ini, hukum mengenai korban itu. Tetapi semuanya kita tahu nanti realitanya menunjuk kepada korban Kristus. Kalau dalam kitab Imamat ini jelas sekali rinciannya, kita belum belajar itu, kita lewatkan dulu kitab Imamat. Kita masuk dulu bilangan, nanti sebentar kita masuk ke Imamat. Ini Imamat ini hukum, aturan mengenai korban-korban, mengenai imam-imam, dan mengenai orang Israel. Di sini korban-korban ada yang jenisnya yang kelihatan di sini. Pertama korban bakaran, sangat detail dijelaskan. Korban sajian. Kemudian korban keselamatan, baru korban penebus dosa, baru ada lagi korban penebus salah, ya. Kita sudah bahas juga ada lagi satu lagi anak apa, lembu betina merah itu yang membuat suatu korban yang untuk membuat air pentahiran. Nah, ini korban-korban ini menarik Bapak Saudara kalau kita pelajari ya, walaupun kalau kita baca tapi kita enggak paham makna atau realitanya, ini agak membosankan ya. Cerita mengenai korban ini. Hari ini kita mau bahas dulu korban api-apian yang terkait bahwa korban ini dipersembahkan agar menjadi bau atau harum yang menyenangkan Tuhan. Jadi korban ini arahnya vertikal ya, ke atas untuk Tuhan. Ya. Karena korban itu yang nanti macam-macam, ada yang ke arah atau beri saya langsung aja lah. Ini kan korban ini kan simbol daripada korban Kristus. Nah, korban Kristus di kayu salib itu ada yang arahnya ke atas menyenangkan Bapa di surga, korban harum, bau harum bagi Bapa di surga, ada yang khususnya untuk manusia, ada yang kepada arah iblis. Nah, kita lihat aja lah kedatangan Tuhan Yesus itu, pertama dia datang untuk menyenangkan Bapa. Nah ini yang kita mau pelajari dulu sebentar ya. Menyenangkan Bapa. Dia mau mengorbankan itu karena Yesaya 53 itu jelas bahwa Bapa berkehendak meremukkan dia. Itulah jalannya. Tapi ingat dulu ya. Ini bukan berarti Bapa di surga senang melihat anak tunggalnya menderita, bukan begitu. Tapi Bapa di surga senang melihat Yesus itu mencintai dan mengasihi Bapa dan memilih kehendak Bapa. Nah ini harus kita paham. Mari kita baca dulu sebentar. Minta bantuan dulu dari surat Yohanes ya. Bahwa Yesus, kedatangan Yesus ada tiga ya. Ingatlah ya. Arahnya kepada Bapa, ada yang ke arah manusia, ada yang kepada iblis ya. Nanti kita lihat dulu. Saya satu dulu ya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 31. Di sini dijelaskan. Ini pembicaraan Yesus terakhir ini. Namun supaya dunia dapat mengetahui. Ini termasuk ya Yudaisme. Dengan penguasa iblisnya, iblis itu, penguasanya itu, yang di ayat berikutnya di atasnya itu. Namun supaya dunia dapat mengetahui bahwa aku mengasihi Bapa dan sebagaimana Bapa memerintahkan kepadaku, demikianlah aku melakukannya. Dari pertama Yesus itu, dia korban Kristus itu ke arah Bapa itu karena dia mengasihi Bapa dan karena dia memilih kehendak Bapa. Ini sesuai dengan di Taman Getsemani, ketika Yesus bergumul, dia katakan ini ada cawan, ini ada kehendak Bapa. Dia bilang, janganlah, seandainya
cawan ini bisa lalu daripadaku, karena Yesus enggak suka menderita dia. Biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku, karena Yesus mencintai Bapa dan mencintai kehendak Bapa. Itu sebabnya Yesus bilang, seandainya, biarlah, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, cawan penderitaan itu ya. Tapi jangan kehendakku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi kehendak Bapa. Karena aku mengasihi Bapa, aku senang bahkan melakukan kehendak Bapa. Ibrani bilang begitu. I delight to do the will of the Lord. Ya, aku suka melakukan kehendakmu Bapa. Wah, ini dalam sekali ya. Bukan melakukan kehendak Bapa aja, dia suka. Banyak orang kita kan kadang melakukan kehendak Bapa, tapi dalam hati tidak ada rasa suka gitu ya. Ini karena cinta kasih Yesus kepada Bapa. Dan karenanya dia bukan hanya melakukan kehendak Bapa, nggak ada terpaksa-terpaksa, dia suka kehendak Bapa. Bukan cuma menderita ya, dia milih cawan karena Bapa di sorga menyatakan, setelah dia 3 kali berdoa, Bapa di sorga menyatakan bahwa cawan ini adalah kehendaknya. Dan Yesus memilih kehendak Bapa, ya, bukan memilih cawan ya, bukan memilih penderitaan, enggak. Enggak ada seorang pun yang suka menderita. Jadi Yesus mencintai Bapa, dia memilih kehendak Bapa, dan ketika dia diremukkan oleh cawan itu, penderitaan itu, itulah yang menjadi bau harum. Bukan Bapa senang anaknya menderita, bukan juga itu. Tapi karena Bapa sangat menyukai bahwa anaknya mencintainya dan anaknya memilih kehendaknya. Nah, itu, saudaraku. Saya bisa bayangkan itu kalau saya punya anak 3 ini, kalau anak-anak ini 3-3-nya dia mengasihi saya dan dia melakukan kehendak saya. Waduh, apa enggak saya bersuka cita ya. Harum korbannya itu bagi saya. Menyenangkan sekali ya. Menyenangkan sekali bagi Bapa di sorga. Kemudian yang kedua, kedatangan Yesus. Yohanes 11:10, enggak usah kita baca. Itu adalah ayat yang sangat populer itu ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Tapi Yesus bilang, kalau biji gandum jatuh ke tanah dan mati, ya tetap satu biji saja. Tapi kalau dia mati, dia akan menghasilkan banyak buah. Itu artinya life-nya. Life itu kalau dia tetap tidak mati, ya tetap satu. Ya. I am the life, kata Yesus. Tetap satu dia. Maksudnya begitu mati dia, bangkit. Maka dia bisa membagikan life itu. Roh pemberi hayat. Life-giving spirit. Jadi, kedatangan Yesus kedua adalah dia membagikan hayat. Nah, ini harus ingat ya, hayat ini tidak ada kaitannya dengan materi. Ya, banyak anak-anak Tuhan apa siapa pengajar-pengajar sembarangan aja mencomot Yohanes 10:10 dia bilang hidup. Karena jiwanya bilang ini aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dia pikir kelimpahan hayat joy istilah Yunani ini dia pikir itu makan minum pakaian apa semua harta benda itu enggak ada hubungannya ayat itu. Ayat itu bicara tentang hayat Kristus yang pertama diterima itu benih. Kemudian bertumbuhlah dia, ya. Karena di dalam hayat ini ada potensi, ada kasih, sukacita, damai sejahtera Kristus, sabaran, kebaikan, setia, kelemah lembut, dan penguasaan diri Kristus. Ada di dalamnya itu, pengenalan akan Bapa. Karena Yesus bilang, inilah hidup kekal, atau joy itu. Mereka mengenal engkau. Sesungguhnya Elohim yang benar, dan mengenal Yesus Kristus. Jadi pengenalan akan Bapa, karakter Kristus, pokoknya segala yang berkaitan dengan Elohim, itu dia hayat itu. Jadi hidup berkelimpahan artinya kita menjadi sangat berkelimpahan dalam Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus gitu loh. Tidak ada kaitannya dengan materi ini. Memang karena pengajar-pengajar Alkitab ini dalam dunia kekristenan banyak yang cinta duit. Jadi ketemu ayat-ayat itu duit melulu otaknya. Jadi dia pikir ayat itu, hidup berkelimpahan materi. Ah ini kan kacau udah. Oke lah. Yang ketiga. Karena iblis Yesus datang itu, korbannya itu. Nah mari kita lihat ayatnya ini. Ada di 1 Yohanes pasal yang ke 3 ayat ke 8. Saya baca langsung ini pakai YLT ya. Siapa yang melakukan dosa, dia berasal dari si iblis, karena dari semula si iblis berbuat dosa. Untuk itulah Putra Elohim telah dinyatakan, supaya, ini tujuannya kedatangan atau penyataan Putra Elohim di dunia ini ya, supaya dia menghancurkan pekerjaan-pekerjaan si iblis. Jadi kedatangannya ada 3 itu ya tujuannya, yang arahnya pertama kepada Bapa, karena Yesus mencintai Bapa, mengasihi Bapa, melakukan dia senang kehendak Bapa.
Yang kedua, arahnya kepada manusia, Yesus memberikan hayatnya. Tadinya dia sendiri, I am life, I am the life, dia satu, hayat itu tersebarlah menjadi banyak itulah ketika dia mati dan bangkit ya. Kemudian yang ketiga, ini. Karena yang disalib itu, bukan cuma Yesus saja, Alkitab mengatakan, Paulus bilang, aku telah disalib bagi dunia dan dunia bagi aku. Dikatakan juga di sana, manusia lama kita telah disalib. Dan seluruh ciptaan lama juga sudah disalib. Dan termasuk penguasanya itu, iblis itu. Dikalahkanlah iblis itu dengan salib itu. Ya. Dan hancurlah pekerjaan-pekerjaan iblis itu. Nah, kadang-kadang kita pikirkan, iblis itu diabaikan dalam pelayanan Yesus. Oda, Yesus itu datang ke dunia untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Dan banyak orang pikir iblis ini adanya di kuburan-kuburan, ya. Setan-setan bergantungan pohon di pohon-pohon begitu. Kalau menurut saya itu setan-setan yang itu tidak berbahaya itu, ya. Kalau yang bergantungan sekalipun barangkali ada gitu, yang bergantungan di pohon-pohon itu, pohon-pohon besar tidak bahaya. Masalahnya iblis ini ada di dalam sistem keagamaan di zaman Yesus itu, Yudaisme, ya. Kenapa saya bilang gitu? Yesus bilang kok. Hei, engkau ahli Taurat orang Farisi. Bapakmu itu iblis. Bayangkanlah itu. Kenapa ya? Karena Yudaisme itu yang membunuh Yesus. Saya selalu berulang-ulang. Itu jangan di apa, pengakuan iman itu sangat-sangat membahayakan itu. Yesus menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Siapa mastermind-nya? Aktor intelektualnya itu. Itu setan itu. Ya, iblis itu apa ahli Taurat orang Farisi Sanhedrin, imam besar Kayafas dengan seluruh anggota yang 70 itu, ahli Taurat orang Farisi apa semuanya itu. Saduki. Jadi Yesus itu menghantam itu, iblis itu menghancurkan itu, dan iblisnya ada di dalam sistem keagamaan. Enggak ada di kuburan iblisnya itu. Jadi kalau saya mesti katakan jangan kaget ya kalau saya bilang bahwa Yudaisme tidak terlalu jauh bedanya dengan dunia kekristenan saat ini. Di mana ada tiga ajaran sesat di sana yang gak pernah disinggung. Jarang sekali yang disinggung. Jezebel, Bileam, Nikolaus. Itu udah penguasa, kekristenan sudah menjadi dunia, sistem yang penguasanya iblis. Dan arahnya kepada Mammon. Memang namanya orang Farisi juga dibilang cinta Mammon. Dagang di Bait Suci apa semuanya. Gak jauh beda lah. Yesus datang untuk menghancurkan itu. Karena ada saatnya sistem itu akan hancur. Diganti dengan pemerintahan ilahi. Ketika putra-putra Elohim datang memerintah bumi ini. Tapi katanya dibiarkan. Ada waktunya ya. Ada waktunya. Iblis itu hancur, betul-betul hancur ya. Siapa yang berpihak kepada iblis? Ya, buru-buru bertobatlah ya. Berpihaklah kepada Yesus ya. Dari inilah ya tiga apanya ya, tiga arah daripada korban Kristus itu. Yang tapi yang kita pelajari korban yang satu aspek saja, karena korban-korban bakaran ini dalam perjanjian korban bakaran, korban saja, penebus salah, korban macam-macam itu menjelaskan korban Kristus yang satu ini dengan dalam beberapa aspek. Kalau korban apapian itu aspek horizontal, aspek vertikal ya, kepada Bapa di sorga, menyenangkan Bapa di sorga. Nah, mari kita aplikasikan dulu sebelum kita ambil kesimpulan. Bagaimana Bapak Saudara kita bisa memberikan korban persembahan yang menyenangkan Bapa, menjadi bau harum yang menyenangkan Bapa di sorga. Ya. Korban apa? Nggak mungkin kita kayak Yesus disalib, bukan itu. Ya. Walaupun saya pernah lihat di Filipina tuh ada orang-orang yang ikut disalib itu seperti Yesus gitu ya. Nggak begitu, ya. Salib itu bukan juga untuk digantung di sini. Tapi ada korban, Alkitab bilang perjanjian baru yang harus kita persembahkan supaya tujuannya ingat ya, vertikal. Korban api-apian yang harus kita persembahkan. Yang mengarah kepada Bapa, yang menyenangkan hati Bapa. Yang pertama, ini mempersembahkan tubuh. Persembahan yang korban yang berkenan kepada Bapa, yang sempurna dan sebagainya itu. Roma 12 ayat 1, tubuh. Jadi, saudaraku, hal yang menyenangkan Bapa itu tidak hanya yang memberitakan Injil. Ya, itu kalau sesuai pimpinan Bapa, ya tentu Bapa juga senang ya begitu.
Tapi bagaimana dengan tubuh kita ini? Ya, kita harus mempersembahkannya, kita menguasainya oleh roh yang dalam, oleh Kristus yang dalam batin, Christ in you, kita menguasainya. Makannya, tidurnya, kalau sudah berumah tangga, kebutuhan seksualnya, apa semuanya, itu harus diatur menjadi korban persembahan yang berkenan. Kalau makannya kerakusan sehingga habis semua makan disikat, akhirnya jadi kolesterol lah, akhirnya kurang olahraga, kurang istirahat, itu juga itu enggak dah, ada orang yang punya pikiran yang penting kita melayani, sibuk sana, nanti juga Tuhan kan jaga tubuh kita. Iya betul, tapi itu bukan korban yang berkenan kalau model begitu cara hidupnya. Ya, kita harus menjaga tubuh kita karena ini kita mau persembahkan korban. Satu itu ya. Ada lagi, ini Filipi 4 ayat 18. Ini Paulus bilang di apa waktu orang Filipi memberi persembahan uang kepadanya. Paulus bilang inilah korban yang berkenan kepada Tuhan. Jadi orang Filipi memberikan persembahan yang merupakan berkenan. Ini bukan perpuluhan ya, bukan buat sulung, bukan mata-mata itu membuat orang dipaksa. Enggak, ini orang Filipi karena dia suka cita, dia mengasihi Paulus, dia memberikan. Dan Paulus bilang korbanmu menyenangkan. Nah, ya. Bukan berarti Paulus itu jadi orang tukang minta-minta duit atau dia seolah-olah dia merasa kekurangan. Enggak, dia bilang aku berkelimpahan oleh karena kirimanmu dari apa? Epafroditus apa siapa? Ya. Ini salah satu korban ya, menyenangkan. Korban syukur.